Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Kamis Prapaskah yang keempat. Ujub misa kita pada hari ini dimohon oleh keluarga Mbah Raji mendoakan Ibu Kristina Semi yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa di surga mengampuni segala dosanya dan memperkenankannya untuk tinggal bersama Bapa dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus pernah berkata kepada kita, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam Injil hari ini, Yesus juga menghendaki agar kita datang kepadanya supaya memperoleh hidup. Dalam Ekaristi ini juga kita semua, Anda semua dimanapun berada, datang kepada Yesus dan memohon kepadanya agar wabah corona yang sedang melanda dunia segera berakhir. Dalam Ekaristi ini juga kita memohon penyertaan Tuhan bagi para medis, dokter dan perawat agar mereka diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas pelayanan yang suci untuk merawat mereka yang sakit karena virus corona. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan hatimu. Semoga kami selalu menaati perintah-Mu dengan tulus ikhlas, agar dapat merayakan Paskah dengan hati murni. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa
membuka, mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah bangsa Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesal akan malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang direncanakannya atas umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Maka ia mengatakan, hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia,
namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kami mohon semoga kurban yang kami persembahkan ini membersihkan kami dari segala kejahatan dan menguatkan kami dalam kelemahan, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita bersatu dalam doa syukur agung kedua. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu.
Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memujimu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenangkan, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun, Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama.
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, cahaya telah bersinar di antara manusia, yakni Yesus Kristus, saksi yang sejati. Kami mohon, semoga kami mentaati sabdanya dan menaruh cinta kasih pada namanya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita semua diutus.